Kita ke informasi pertama, saudara. Sebuah warung kelapa bakar di Jalan Semarang, Surabaya, ludes terbakar. Kebakaran terjadi pada bagian dapur. Titik api diduga berasal dari bagian warung hingga cepat merembet dan menghanguskan tumpukan kayu. 4 mobil pemadam kebakaran langsung diterjunkan untuk memadamkan api. Api dapat dipadamkan dalam waktu cepat sehingga tidak merembet menghanguskan bangunan lainnya. Udah kita langsung siram pakai air, ternyata nggak bisa, udah kita nyelamatin aja harta benda kita. Nggak lama PMK datang, untungnya lebih cepat PMK datang. Ini apa sih mas yang terbakar ini mas? Yang membakar itu kurang tahu ya. Pokoknya kita masuk ke dalam itu, kan banyak kayu di dalam itu ya. Jadi mungkin lebih cepat gitu, apinya jadi kontak. Ini peruntukannya warung tuh mas, atau apa mas? Warung.